Jelang SEA Games 2019, Induk Olahraga Basket Indonesia PP Pebasi telah merilis nama pemain yang akan diseleksi pada tahap pertama, baik itu untuk basket 5 lawan 5 maupun 3x3. Menariknya, dari 15 nama untuk basket 5 lawan 5 dan 6 nama pemain 3x3, ada satu pemain yang diseleksi untuk kedua timnas. Adalah pemain Prawira Bandung, Reza Guntara, yang jadi rebutan. Forward 23 tahun ini memang tampil apik sepanjang IBL 2018-2019 meski gagal membawa timnya lolos ke babak playoff. Menurut pelatih timnas 3x3 Indonesia Ali Budimansyah, Reza punya tinggi badan ideal yang ditunjang skill mumpuni. Kalau Reza keistimewaan dia size-nya tinggi. Dia punya tembakan parameter, kalau di 3x3 ya, 2-point-nya bagus. Juga skill dribble-nya lumayan bagus. Reza bersyukur dapat masuk daftar seleksi untuk 5 lawan 5 dan 3x3. Saat ini, pria berpostur 193 cm ini akan fokus lolos untuk membela Indonesia di FIBA Asia 2019. Apalagi, Reza juga tercatat merupakan pemain peringkat 2 nasional 3x3. Untuk SEA Games 2019 pun, Reza siap dimainkan di 5 lawan 5 atau 3x3. Ya itu kan dari sudut pandang pelatih ya, kalau misalnya memang saya sih kayak melihatnya mungkin saya sesuai dengan gaya main pelatihnya mungkin ya, makanya dia mencoba saya untuk seleksi 3x3 sama 5-on-5 gitu. Dari sudut pandang pelatih seperti itu ya, cuma kalau saya pribadi saya kayak harus nambahin lagi lah gitu, kayak ya kayak latihan dribble, nembaknya harus lebih di akurat gitu, harus akurasinya harus bagus biar kalau main enak gitu, bisa main dalam luar kayak gitu aja sih. Pelatnas 3x3 memang dimulai lebih dulu pada 18 April. Sementara untuk basket 5 lawan 5, pelatnas akan dimulai usai Idul Fitri pada 10 Juni. Angga Nuriski, Yasir Alam, Kompas TV, Jakarta.